Halo, halo, halo. Ini dia hasil panen kita yang keempat kali. Ya, Obira. Ini habis aku cuci 4 kali ya, karena lumayan banyak pasirnya. Halo, halo, halo. Ini dia hasil panen kita yang keempat kali. Lumayan banyak ya. Wih, kita mau cobain ya gimana rasanya. Aku ambil yang paling besar. Kirani juga mau? Gimana? Aduh, diambil Kirani yang paling besar. Aku ngambil yang ini aja ya. Cok, bros. Ini lebih besar banget ya. Lihat. Wih. Dan ini juga ada yang kecil-kecil banget loh. Si mini 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 mini. So, manis? Oh, kurang manis ya? Tidak begitu manis tapi ini bagusan dibikin smoothie ya. Gimana bikin smoothie ya? Walaupun ini sudah matang banget ya. Nggak semanis yang kita cobain kemarin ya. Waktunya bikin smoothie sekarang sesuai janji saya sama Kirana kemarin. Nah, bahan-bahannya sederhana aja kok, cukup 4 bahan. Ada semangka, kayak gini, terus aku potong-potong kecil. Terus ada strawberry, sirup, dan ini sirup kesukaan Kirana, pasti ada di rumah nih. Dan aku pakai 2 sendok makan saja. Terus ada es batu. Dan semua bahan-bahan kita campur ke dalam blender. Dan ini ada temannya Kirana datang main ke rumah, jadi bantuin masukin. Dan blendernya kita isi sampai penuh ya. Nanti hasilnya kira-kira 5 gelas. Terus kita blender. Oke. Ya, Obira, lekker is lot. Lekker. Zo bijna op. Coba, proos. Nee, enak banget. Lekker. Enak. Kirana sampai nambah 2 gelas. Habis. Enak. Oke, makasih udah nonton. And sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.